Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman pidana terhadap Direktur Komersial PT Martel Budi Santika selama 1 tahun dan 6 bulan dengan denda Rp100 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam putusannya, terdakwa Budi Santika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa telah menyuap eksekdis perhubungan Kota Bandung, Hairul Rijal, sebesar 1,3 miliar. Terdakwa telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Putusan ini lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa KPK yang menuntut terdakwa 2 tahun penjara. Jaksa KPK Tony Indra masih pikir-pikir terhadap putusan Majelis Hakim karena masih ada waktu sepekan. Terkait dengan putusan, ya, tentu akan kami lapor kepada pimpinan. Ya, walaupun nanti apakah itu bertiga dari tuntutan, itu nanti kita lihat nanti apakah itu pimpinan menerima atau melakukan upaya. Atas hukuman tersebut, terdakwa memilih menerima putusan Majelis Hakim. Seperti diketahui, terdakwa memberikan 1,3 miliar kepada Hairul Rijal sebagai komitmen fee proyek 25% dari 15 paket pengerjaan dengan nilai proyek 6,2 miliar. Uang tersebut diberikan secara bertahap. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.